beliau ini adalah seorang panutan yang sangat indah. Innahu alladhi yaqul li syai'in kun fayakun. Dialah yang berkata kepada sesuatu yang akan diciptanya terjadi, maka terjadilah. Selama tahun 93 dan awal 94, saat itu saya meninggalkan Jakarta untuk belajar dengan beliau di Yaman. Man akrama qalbahu biqasdihi subhanahu wa ta'ala fataha lahu al-bab wa adna. Dari sejak 4 tahun di dalam tarbiyah bersama beliau, saya tidak pernah menemukan budi pekerti yang lebih indah dan serasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang saya lihat pada pribadi beliau. Hanya Engkau ya Allah. Ya Allah. La yusluh li hadhihi al-qulub illa an tuqbil 'ala rabbiha. Tentang budi pekerti Rasul, cara duduknya, cara jalannya, cara bicaranya, cara tidurnya, cara segala-galanya. Tidak ada pada saya.